Assalamualaikum semua. Hari tu kita dah review Yamaha Exciter 155 VVA. Itu adalah Amoy Vietnam yang standard. Langsung tak ada makeup. Tetapi hari ni, selepas beberapa minggu, inilah hasil dia. Amoy Vietnam yang dah guna macam-macam makeup kat dalam ni. So, hari ni abang akan berceritakan apakah perubahan yang telah dilakukan pada Yamaha Exciter 155 ataupun Yamaha Ysuku V3. Jadi, sebelum itu, kalau kau masih belum subscribe, sila subscribe sekarang. Dan untuk bercerita pasal benda ni, abang akan jemput Rudy daripada 678 Motorsport. Mantap, Abu! Yes. Apa kita buat panas, Rudy? Itulah asal kau jemu aku hari ini. Okey. Yang hari itu dah beritahu yang motor ni bawa masuk untuk tujuan R&D. Betul. Okey, boleh tak cerita apa yang kau buat dan apa yang kau nak bagi tahu pada diorang? Alright, seperti yang kita tahu, tapi sebelum aku nak cerita ni, kalau korang nak tengok details pasal motor ni yang masa kita orang buat, boleh pergi kat channel kita orang lah, YouTube Gang Tayar Besar. Hashtag dan promote. Cerita dia, GTB ni semua orang tahulah. Modified kita, custom geng tayar besar. So, bila keluarnya Vietnam launching VVA 155 tu, kita orang terus pasang satu target lah untuk jadi yang pertama untuk seluruh dunia lah. First convert VVA 155 ke tayar besar. The first one in world. Kalau salah, tolong betulkanlah. Mantap, tapi, Pak Abu. Hey, first one, wey. So, hopefully kita claim ni betul lah. Eh? Okay. Okay. Tapi yang pasti kat Malaysia, first one. Okay. Sebab, so, rasanya yang pihak-pihak lain yang bawa masuk, semuanya masih menggunakan bodi asal. Kalau Malaysia ni, kita panggil V3 lah, kan? Ya. Tapi, aku tak tunggu banyak masa. Lepas je gun hari tu test drive yang motor awet Vietnam tu yang kita bawa tu. Yeah. Kita terus bogelkan dia keesokan harinya. Kita buat first stage, fasa pertama conversion which is the body parts. Okay. Meaning ini yang kau boleh offer kepada orang Malaysia siapa-siapa nak buat kan? Untuk sekarang kita dah selesai convert body parts. Okay. Untuk pengetahuan kan? Yeah. Motor ni ialah motor yang dulu-dulu. Yang masa viral-viral dulu tu. Masih lagi menggunakan jentera asal, body asal V1. And then aku convert jadi kepala V2. Kepala V2. Sekarang dia dah jadi V3 dah. V3. So, mana yang motor ini V1 plus V2 plus V3? Kiralah ada berapa banyak V. So, jadi apa? V4. Okey, apa yang kau dah buat dekat motor ni? Aku nampak dia punya body kit masih sama. Ada yang sama, ada yang tak tukar. Betul, betul tak? Betul. Kau cerita sikit apa kau dah buat motor ni? Alright kan? Seperti yang kita tahu, bila kita bogelkan dua-dua motor tu, kita nampak memang daripada luaran pun tak sama kan? Tak. So dia V3 ni ialah new model, bukannya orang kata updated model atau facelift. Dia memang totally new kan? Totally new model, tak sama langsung. Chassis tak sama, body tak sama, engine tak sama, wiring tak sama, segala apa tak sama. Bila kita bogelkan, kita nampak yang tak sama ialah bahagian bracket dan juga body belakang. Oh, maknanya yang V3 lagi wide lah? Ya. Yeah. So apa yang kau dah buat untuk make sure dia ngam benda tu? Aku tetap mengekalkan konsep di mana motor GTB ni kita tak nak kacau body. Okey. So aku tak potong orang kata main chassis aku tak kacau, tapi aku ubah bracket bit. Okey. Daripada sudut tengah sampai belakang ni sebanyak 12 bracket yang aku kena ubah. Kau kena ubah 12 bracket. 12 okay. Bracket untuk pasang balik cover set ni. Tangki aku masuk tangki V3. Okey. Seat aku pakai seat V3. Airbox aku pakai airbox V3. Oh. So secara orang kata secara kasarnya ialah di mana bahagian yang di belakang aku kena kedepankan. Oh. Kalau dia lebih besar masalah untuk aku potong. Okay. So yang tu kita dah selamat dah, babe. Oh. Nah, chassis kita tak potong, babe. Oh, alhamdulillah. Sebab sini chassis number weh. Betul. Itu penting.
selesai bahagian sini. Bila kita dah buat bracket baru, dia boleh fit-fit. Semua cantik je, tak ada gap-gap. Bahagian dada dia ada satu bracket yang memang kita kena custom. Custom, kau kena tambah lah. Aku kena buat satu bracket besi. Untuk pegang sebab benda ni berat. Benda ni berat. Kalau V1, okay. V2, dia hanyalah satu lapisan lapik je. Skru kat sini. Sekarang dia ada satu bracket pula dah. Okey, faham, 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 faham. Benda faham. Tu memakan masa almost 3 days lah untuk kita buat. Okay. Sebab kita tak nak tersalah potong, kita tak nak mengganggu body ni. Dan dia masih boleh buka pasang PNP macam biasa. Macam biasa. Itu paling penting tu. Itu paling penting. Dia kalau tidak orang pasang ni nak buka tak boleh. Dah tak boleh patah balik kan. Ini boleh patah balik. Kiranya yang ini kalau kau nak convert kepada V2 balik pun boleh. Boleh. Sebab kita tukar telinga, orang kata tukar apa? Telinga je. Tukar bracket-bracket je. Okey. Apa lagi? Apa ni? Tayar memang tayar besar. Yang ni pun sebab kita nak mengejar masa, so kita tak sempatlah untuk buat setup yang baru, kita mengekalkan yang lama pun. Dan enjin pun memang aku dah prepare awal lah rasanya. Sebelum V3 keluar, aku dah buat dah rebuild balik enjin baru. Sekarang enjin kita bersisikan 240. 240? Ya. Ni daripada enjin ini enjin baru sebenarnya. Enjin baru? Enjin baru. Ni enjin baru? Kita dah pakai blok billet blok daripada S90 yang bersaiz 70. Kita tambah jack 4mm. Dan kita estimate dia ada dalam 40 horsepower plus-plus lah. 40 horsepower plus-plus, 240 cc? Cc, haa. So, hai. Rasanya orang ramai tak tanya dah kot pasal VVA bila kita dah kita dah counter dengan cc yang besar kan. Mana kau kata 240 cc kan? Betul. Aku boleh tak aku nak dengar sikit? Kau kata exhaust special. Betul. Boleh tak kau start sikit aku nak dengar? Boleh. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So aku nampak ni yang ini balik ni, kepala dia adalah kepala V2. Kepala V2. V2. Kepala V2. Badan V3. V3. So, hari tu dia orang juga yang cakap kepala V3 tak lawa. So, aku buatlah macam ni. Itu saya komen macam ni. Tapi lawa tak? Kau rasa lawa? Sekarang kau nak macam mana? Kau nak apa? Kau nak V2 ke V3? Kau cakap betul-betul. V2 ke V3? Tapi yang paling penting sebenarnya aku kekalkan pasal kawan ni je. Ni abang Tino kita. Abang Tino kita. Tino kita. Abang Baleh. Abang Baleh kita kan. Power be, kau tengok brake di depan, kiri, kanan, depan dua. Kan? Dan juga kita tambah pakai dry clutch yang terkini, model yang terkini juga. Yes. Maknanya tak ada kat pasaran lagi dry clutch. Yes. Yang Comstar yang paling baru ni. Yes. Dan juga exhaust ni pun ditempah khas. Memang tak ada kat pasaran pun. Tak ada. Dia kontut sikit. Kau memang suka the first semua kan? Kau pasal aku nak racun. Kau rasa aku punya demak boleh buat yang tu tak? Boleh. Aku sebenarnya okey. Macam mana aku terlibat dengan custom ni kan? Ada satu hamba Allah ni dia pernah cerita dengan aku lah. Rudy, benda yang tak boleh buat mak dengan ayah aje. Okey. Selain daripada tu, segala-galanya boleh. Okey. So benda tu yang aku pegang sampai sekarang. Cakap, Udi, boleh buat ni tak? Boleh. Walaupun sebenarnya, boleh ke? Nothing impossible benda tu nothing kan? Nothing impossible. Dan satu lagi aku suka lah ni, seat lah. Seat Akantara. Yang ini, lepas tu dia ada protector. Betul. Bonggol unta orang panggil. Okay. The last lah macam ni. Okay, kalau aku adalah owner V1 atau V2, aku nak convert macam ni, kau boleh buat kan? Boleh. Maksudnya, dia boleh order dengan kau? Boleh. Berapa kos yang aku kena bayar kalau aku nak convert V1, V2 kepada V3? Okay, at the moment, sebab model ni sangat baru dipasarkan di Vietnam. So, kita tanya orang Vietnam pun, spare part belum ada lagi kan? Oh, okey. Maknanya belum boleh order spare part. Kalau cover set ni katalah hari tu aku convert, terpatahlah. Aku nak order spare part, tak ada lagi. Tak ada, ya. So, at the moment, aku belum boleh bagi lagi harga retail yang kita buat conversion ni.
Tapi berdasarkan kita punya pas punya rekod, yeah, masa starting dia akan cecah dalam 6,000. Selepas 6 bulan dia turun jadi 5,000 dan juga dia akan drop lah bila semua orang dah boleh bawa masuk. Okay. Kiranya harga dia boleh jadi tak samalah. Tapi kiranya kalau sekarang ni kalau kau nak tanya berapa harga dia, sekitar lebih kurang RM6,000. Kan benda tu? Betul? Kalau spare part dah boleh order. Spare part dah ada boleh. So maksudnya kalau korang nak buat custom motor korang, nak jadikan tayar besar, nak dapatkan set, nak buat macam mana, so kau boleh cari Rudy lah. Ha. Dia memang, mamak ni memang pakar. Dia katakan nothing is impossible. Ya. Selain hanya daripada mak ayah kita. Betul. Hanya perlukan kesabaran je. Ya. So, aku rasa itu saja. Aku rasa memang super lah. Memang aku rasa siapa tengok motor ni memang gila lah, babe. Thank you, kan. Thank you, kan. Aku nak cakap, aku tak tahu 240cc tu. Masalah kita kan main basikal kan. Kita tak main kan? Boleh kan? Nak masuk enjin kereta pun boleh. Masuk enjin kereta pun boleh. Gila kau ni. Okay, guys. So, sampai sini saja daripada video kita. Macam biasalah. Nak cover, nak tukar, nak buat apa-apa, nak custom, cari pada Rudy. Dan jangan lupa subscribe juga channel diorang. Geng Tayar Besar. Dan macam biasalah. Follow juga IG dia. Betul. Rudy. Geng Tayar Besar. Dan sampai sini saja daripada kita. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Mantap, Abu.